Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas cara mengatur daftar isi yang berantakan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Kita simak video selanjutnya. Oke sobat, kita buka dulu file yang mau kita edit ya, untuk kita atur supaya jadi rapi. Video ini sangat bermanfaat untuk bagi yang ingin buat skripsi, makalah, dan artikel-artikel yang memiliki daftar isi ya. Oke, ini sudah ada daftar isinya. Ya, ini berantakan ya, tidak teratur antara ujung kiri sampai ujung kanan, tidak selurus yang bagian-bagian atasnya ya. Jadi ini kita akan atur. Oke, pertama kita blok semua dulu, langsung kita lihat bagian ruler di bagian atas, kita tarik bagian bawahnya saja ya, dan seperti ya terlihat. Kita luruskan dengan tulisannya, langsung kita tap ya satu-satu. Dan sini kita enter, baru kita tap. Oke, sini juga kita enter, karena kalau tidak disesuaikan, luruskan dengan atas, ini biasa menyalahi aturan sesuai dengan pedoman pembuatan skripsi ya. Oke, ini juga kita atur seperti tadi, sesuaikan lurusnya ke atas. Oke, ini di enter, tab, enter lagi, baru di tab lagi. Oke ya, ya oke, seperti itu ya. Itu aja ya sobat, cara-caranya mudah kok, yang penting Anda bisa perhatikan detail-detailnya ya. Itu yang kuncinya itu bagian ruler atas, bagian rulernya ya. Kita tarik untuk mengatur kelurusannya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya sobat. Dan bagi sobat senior, mohon masukannya bila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.